Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Bendungan. Bendungan. Bendungan lama. Hubungan Lesti dan Bilar memang selalu menarik untuk dibahas. Bukan hanya tentang kekiutan mereka berdua yang sering mencuri perhatian kita semua, tetapi juga romantisme kekiutan serta kebaperan yang biasa terjadi di antara mereka. Apalagi baru-baru ini setelah melakukan live di Putra Seregar kemarin malam. Ya, nampak Rizky Billar sedikit ngedumel. Ya, dia dianggap salah omong atas sampaian yang ia utarakan, yang ia berikan ketika live tersebut. Hingga dirinya pun hari ini mengungkapkan bahwa dia ngambek. Nyatanya memang di feed Instagramnya banyak netter para fan Leslar bertanya-tanya apakah benar gara-gara live itu akhirnya Rizky Billar banyak menghapus di feed Instagramnya foto Dede Lesti. Benarkah demikian? Kalau kita perhatikan secara seksama feed Instagram dan mengikuti hari demi hari, sepertinya ada foto Dede Lesti dan Bilar yang dihapus sekitar 5 biji dari feed Instagram Bilar. Ya, banyak fan Leslar bertanya-tanya kenapa Bang B nekat melakukan itu? Apakah karena dia baper? Atau yang ia sebut sendiri sebagai ya ngambek dan macam-macam lah guys ya. Tentu itu untuk mengungkapkan, untuk meluapkan isi hatinya. Bendungan. Bendungan. Bendungan ngambek. Dalam kolom komentar unggahan Yudi Revan video Bilar yang bendungan ngambek ya guys ya, fan Leslar mempertanyakan, ya, Bang B yang banyak menghapus foto Instagram Dede Lesti di feednya. Ya, mereka bertanya-tanya, apa cuma aku yang tiap menit intip IG? Bang B ngitungin foto yang ada dedeknya, kok makin berkurang, apa IG aku yang error ya? Sedih ya, kenapa tiba-tiba fotonya dihapus ya sama Dede Lesti, 3 foto langsung, apa mau menjauh? Ya ya, semoga baik-baik aja. Kenapa foto abang berdua sama Dede di feed abang yang tanpa embel-embel promo banyak yang dihapus? Tolong jelaskan bang, ku mencoba berpikir positif tapi nggak bisa dengan emoji menangis. Semoga baik-baik aja ya bang. Kenapa ya foto 3 sama Dede Lesti dihapus semua bang? Tanya yang lainnya guys. Bang, kok foto sama Dede banyak yang dihapus sih? Kan abang pelindungnya kak deterjen. Kenapa jadi foto Dede yang dihapus-hapusin? Kata netter juga yang mempertanyakan. Ya, banyaknya foto Dede Lesti yang dihapus oleh Bang B ini.
Bang, kenapa foto sama Didik banyak yang gak ada di feed IG Bilar? Jiwa kepoku meronta-ronta. Katanya, ya jelas semua orang bertanya, semua fan Leslar bertanya, ada apakah dengan Bilar, ada apakah dengan hubungan mereka? Seperti yang satu ini juga. Palingan kalau kita mah cari-cari omongan yang cute buat jadikan username. Pokoknya tanggapan beragam ini guys. Ini lagi guys, ayo jangan lupa food Rizky Bilar. Wah ini tentang food guys, kalian disuruh food Rizky Bilar ya, agar menang yang namanya apa? Artis pemeran utama paling top ya, ya sungguh luar biasa guys. Namun yang menjadi perhatian kita sekarang ini banyaknya foto Bang Bi ya, sekitar 5an kalau nggak salah ya, silakan kalian hitung sendiri di feed Instagram Bang Bi yang banyak dihapus. Itulah yang menjadikan kita selalu bertanya-tanya, ada apakah hubungan yang bagaimana, kenapa jadi di feed Instagramnya dihapus ya, ya kebanyakan dihapus. Apakah Bang Bi masih menyimpan rasa tak enak akibat semalam atau bagaimana ya guys ya? Ya kita juga tidak tahu apa yang terjadi dengan perasaan Bang Bi itu. Ya moga aja dengan kejadian ini Rizky Bilar akan menjadi sosok yang lebih dewasa, didewasakan oleh waktu dan jam terbang. Karena yang namanya artis di mana-mana pasti tak hanya banyak mendapatkan dukungan, tetapi terkadang memang dicemooh ataupun dihujat. Ya, kita tahu beberapa artis lainnya yang juga kadang-kadang, bukan hanya kadang-kadang sih, ada yang nyampe selalu dirinya yang mendapat cemooh setiap saat. Bang Bi ini sepertinya banyak yang perhatian, banyak yang masih kasih sayang sama dia, sayang sama dia. Karena kenapa? Karena masih dipertanyakan, masih selalu dijaga, disupport eksistensinya. Ya, maka dari itu, marilah kita selalu mendoakan mereka berdua yakni Lesti dan Bilar, dan Bilar tetap diberikan ya kekuatan awal sampai halal. Apapun yang terjadi itu adalah metamorfosis dia menuju sempurna. Dia menuju lebih baik. Kalau sempurna hanya milik yang kuasa, tetapi paling tidak dia akan berubah menjadi seseorang sosok imam yang benar-benar pantas bersanding dengan Lesti Kejora. Itu saja yang perlu kita doakan. Kita doakan mereka berdua ini sebagai fan dari Leslar itu sendiri. Dan juga jangan lupa lihatlah komen-komentar para fan lain-lain sebelum kalian juga berkomentar, bagaimana sih kira-kira menurut kalian. Ini kan sebagai masukan juga bagi mereka berdua agar nantinya dalam melangkah, dalam ya mengarungi samudra kehidupan lebih bisa mandiri, bisa arif, sabar dan bijaksana tentunya. Oke, itu saja dari kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe tentunya bagi kalian yang masih baru berkunjung, dan jangan lupa ini sambil disimak komentar-komentar dari netter lainnya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.